Akses investasi jelas. Saya sudah ngomong bahwa begitu gampang akses masuk, maka harga tanah di situ ikut pasti naik. Oke? Launching dulu benar. Saya akan launch ruko. Planningnya di tahun ini. Kapan sabar? Nanti kita info. Captive marketnya itu adalah sekitar 600 kakak yang ada. Itu paling tidak. Yang ada di dalam Grand Harvest. Captive marketnya. Nah, as you know bahwa kalau komersial itu selalu tidak hanya di captive di daerah situ saja. Tetapi dia bisa melebar. Pakuan Mall itu terbangun di mana? Di developer apa? Pakuan Mall. Pakuan ya. Tapi yang punya Pakuan Mall itu menurut Anda cuma Pakuan saja? Enggak. Anda juga punya tuh Pakuannya. Karena ada kalau ke mall, orang yang tinggal di Pratama, kalau ke mall kemana? Bisa Pakuan. Itu menjadi milik bersama. Quote unquote, milik bersama. Jadi ada komersial-komersial tertentu yang dibangun oleh developer, tapi captive areanya bukan hanya di dalam internal, tapi bisa melebar keluar. Itu poin saya. Nah, Anda mesti lihat demikian di dalam visual, tentang komersial rukun.